belakang, lurus, lepas. Ya. Lurus, lepas. Itu ngurangi apa ya? Sama seperti jadi begini. Lurus saja, saya yang pegang. Senam ibu hamil ibu. Jadi manfaat senam hamil itu selain untuk membantu memperlancar proses persalinan, untuk mengurangi rasa nyeri yang selalu ada dalam setiap kehamilan. Ya bisa dibilang kadang rasa nyeri itu ada di bagian perut bagian bawah, kemudian di bagian belakang tulang belakang dan di panggul. Nah itu paling sering rasa nyerinya. Kemudian untuk ngurangin rasa seperti kaki kram-kram. Nah kita ada tekniknya untuk mengajarkan seperti itu. Gimana sih caranya biar tidak terjadi kram? Tarik, iya, tariknya pakai pantat. Tarik, enggak. Lurus, lepas. Ya, sekarang gantian kaki sebelah kiri. Kaki kiri, sama-sama angkat. Angkat, tarik, lurus, lepas. Angkat, tarik, lurus, lepas. Hembuskan pelan-pelan. Seperti tiup balon. Tarik nafas. Tarik-tarik ya. Pada saat kita tarik nafas, ini mencekung. Tangan kita bersatu kembali. Ujung dari jari kita. Nafas dada. Okay. Kita cepat terbukanya. Tapi kapan kita merasa, ada ya, maaf aja, saya juga begitu dulu. Yang pertama gak ngerti. Jadi waktu pas mulus, ibu waktu ngejar, itu sudah. Okay. Buka paha selebar mungkin. Oke. Okay. Ya. Mulai bu, ayo bu, ngejar, buang dulu nafasnya. Iya, tariknya lewat.